Semua orang mengatakan bahwa kalau kalian ingin kaya, kalian tinggal meletakkan uang kalian di pasar modal atau pasar saham. Untuk itulah di video kali ini saya akan memberikan kamu arahan yang komprehensif tentang pasar saham. Jika kamu menonton video ini sampai habis, maka kamu akan lebih tahu tentang investasi di pasar saham dibanding dengan orang kebanyakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu apa itu pasar saham, kenapa pasar saham itu ada, dan bagaimana saham itu bekerja. Dan finally, bagaimana kalian bisa mencetak uang dari pasar saham. Sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Pasar saham adalah tempat di mana membangun kekayaan kita yang dapat diakses dengan mudah atau diakses oleh siapapun. Yang kamu butuhkan hanyalah handphonemu atau laptop dan juga rekening bank. Yang menjadi isu adalah kebanyakan dari kalian tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh tentang bagaimana menggunakan pasar saham yang betul. Untuk kebanyakan orang, investasi pasar saham itu adalah menemukan saham yang lagi hot atau direkomendasi oleh teman. Lalu kalian menaruh uang kalian di saham itu, lalu melihat uang kalian lenyap. Jika kalian mau berinvestasi di pasar saham, kalian harus belajar terlebih dahulu tentang mekanisme pasar saham. Seperti kalian mengemudi mobil, Anda tidak langsung membawa mobil itu ke jalan tol. Akan tetapi Anda belajar dulu bagaimana membawa mobil tersebut, dan pasar saham itu juga tidak ada bedanya. Jadi kita langsung saja masuk ke topik. Jadi apa itu pasar saham? Pasar saham merupakan tempat di mana kamu dan saya bisa berinvestasi di sebuah perusahaan. Ketika kamu berinvestasi di perusahaan, kamu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan itu. Jadi kamu membuka handphonemu dan membeli saham Google. Maka kamu otomatis menjadi salah satu pemilik daripada perusahaan Google. Jika kamu membeli satu saham, tentu saja kamu bukan pemilik mayoritas. Kamu hanya satu dari sekian juta pemilik daripada perusahaan Google. Namun tetap saja kamu pemilik daripada perusahaan Google. Sebagai pemegang saham, kalian bisa melakukan voting untuk keputusan bisnis Google jika kalian memiliki jumlah saham yang signifikan. Perusahaan yang ada di pasar saham adalah perusahaan yang publik atau perusahaan yang terbuka oleh publik. Karena perusahaan ini bisa ditradingkan secara publik, artinya siapapun bisa membeli saham di perusahaan di pasar saham. Di lain sisi, jika kalian membandingkan dengan perusahaan yang private, contohnya perusahaan saya, kalian tidak bisa membeli saham di perusahaan saya. Kalau kalian ingin membeli saham di perusahaan saya, kalian harus menelpon saya. Dan untuk sekarang, saya tidak berniat menjual saham di perusahaan saya. Jadi bisa dilihat perbedaan perusahaan yang publik dan perusahaan private. Perusahaan publik bisa diakses oleh siapapun. Dengan kata lain, kamu dan saya bisa membeli perusahaan publik kapanpun dan dimanapun. Kenapa adanya pasar modal? Pasar modal merupakan salah satu sarana mengakses dana untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Jadi jika perusahaan itu adalah perusahaan yang besar dan membutuhkan dana untuk berkembang, apa yang perusahaan ini bisa lakukan adalah perusahaan ini bisa menjual 20% dari saham perusahaan ini kepada publik melalui pasar saham. Perusahaan ini memberikan 20% kepemilikannya kepada pasar saham. Sekarang perusahaan itu merupakan perusahaan publik dan semua orang tahu berapa nilai daripada perusahaan itu. Dan investor mempunyai kesempatan untuk membeli saham di perusahaan itu. Jadi perusahaan memilih untuk menjadikan perusahaan itu publik atau terbuka dengan pasar saham karena keuntungan daripada mengakses dana atau funding itu sendiri. Keuntungan yang kedua adalah transparansi, karena persyaratan untuk perusahaan masuk ke pasar saham adalah transparan. Regulasinya begitu, jadi kita bisa mengakses laporan keuangan daripada perusahaan itu. Alasan yang ketiga adalah potensi bisa meningkatnya nilai valuasi daripada perusahaan itu. Alasan yang keempat adalah pendanaan daripada investor mempunyai resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendanaan dari bank. Di channel ini, saya hanya akan berdiskusi atau mengambil contoh tentang saham perusahaan Amerika. Ada beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan kalian berinvestasi di saham Amerika. Alasan pertama, ekonomi di Amerika selalu mengalami kenaikan. Otomatis ini sangat berhubungan dengan pasar saham. Mayoritas perusahaan Amerika mengalami kenaikan ketika ekonomi lagi bagus, dan ketika kita berinvestasi di perusahaan Amerika, maka otomatis kita memegang dolar. Mata uang dolar mengalami penguatan dari tahun ke tahun jika kita bandingkan dengan rupiah. Katakanlah jika perusahaan yang kita investasikan nilainya tetap, maka dari nilai tukar dolar ke rupiah sudah mengalami keuntungan. Dan alasan terakhir adalah kalau kita bisa go internasional, kenapa tidak? Kenapa tidak berinvestasi di perusahaan Indonesia saja? Jadi sudah saya sebutkan banyak keuntungan kita berinvestasi di perusahaan Amerika. Dari segi politik dan ekonomi, Amerika jelas lebih bagus. Politik Indonesia tidak stabil dan sangat berpengaruh pada pasar saham. Bayangkan kalian bisa menjadi pemilik daripada perusahaan Amerika seperti Facebook,
Apple, Amazon, Google, Shopify, McDonald's, dan banyak lagi brand internasional yang sudah pernah kalian gunakan produknya atau brand besar yang kalian pernah dengarkan produknya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi nilai perusahaan, maka Amerika bagaikan gajah dan perusahaan Indonesia bagaikan semut. Satu perusahaan Amerika seperti perusahaan Apple lebih besar daripada semua perusahaan publik yang ada di Indonesia, yaitu 400 perusahaan. Jadi satu perusahaan Amerika mengalahkan 400 perusahaan Indonesia yang di dalamnya sudah ada bank BCA, ya, dan lain-lain. Jadi kita balik lagi ke topik, bagaimana kalian bisa mencetak uang daripada pasar saham? Untuk mencetak uang, tentu saja kita harus melakukan transaksi di pasar saham. Kita bisa membeli saham perusahaan secara individual dan juga gabungan dari saham atau yang kita kenal dengan indeks. Contoh saham secara individual adalah kalian berinvestasi di saham Facebook, ya, saham Google, dan lainnya. Contoh gabungan saham atau indeks adalah Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. Dow merupakan gabungan dari 30 perusahaan terbesar di Amerika. S&P 500 merupakan gabungan dari 500 perusahaan, dan Nasdaq merupakan gabungan dari perusahaan teknologi. Jadi ada dua pilihan dalam investasi saham di pasar modal. Yang pertama adalah saham perusahaan secara individual, seperti saham Google, dan lainnya. Dan yang kedua adalah gabungan saham atau indeks seperti Nasdaq, dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan uang di pasar modal? Kita bisa berinvestasi di saham yang kita pilih, dan dengan begitulah kita mencetak uang dari pasar saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu,
ada fasilitas namanya CopyTrade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas CopyTrade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain, wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.